Di balik satu scene sih Pak, ada jargon yang sangat menjadi viral di semua sosmed nih. It's my dream, Mas, Ya. gitu kan. Itu gimana sih awalnya bisa ada kata-kata itu? Storyteller aku hari ini kedatangan tamu yang sangat istimewa, seorang sutradara yang sangat luar biasa pastinya, sangat humble dan sangat fenomenal dengan terakhir karyanya di series Layangan Putus, Pak Benny Setiawan. Thank you Mas Pak, Andes. Akhirnya bisa ada di sini ya Pak. Iya. Saya bingung nih mau diajak ngomong apa nih, tiap hari ketemu. Tiap hari ketemu ya Pak, dan sekarang mau ngobrolnya lebih lanjut apa ya Pak. Pak, boleh cerita nggak mungkin, Bapak kan jadi sutradara udah berapa tahun, Pak? Wah, panjang. Panjang saya kan? Dari masuk ke dunia film itu dari tahun 80 tua ya, 7. Enggak dong, tapi awalnya emang Bapak pendidikannya emang ya, ke sutradara? Iya, saya kuliah di IKJ, okay. Ya kan? Tapi saya ambil waktu itu sinematografi, terus merasa saya kok bisa jadi aktor, saya pindah ke teater malah. Okay. Saya jadi pemain dulu dulu. Oh, tapi sempat syuting? Sempat. Oh, sempat. Oh, sempat dulu. Ya, kalau orang zaman dulu mungkin TVRI itu ada Keluarga Rahmat Tubuh Subang. Yes. Saya jadi pemeran Purnomo di situ. Nah, kehidupan apa mulainya karir saya di film justru nggak sengaja, Mas. Jadi saya pemain waktu itu series. Series kan harus banyak skenario. Tuh. Nah, Butati Imayati itu dosen saya. Dia kehabisan skrip, ya kan, akhirnya penulis lama, akhirnya saya mengajukan diri jadi penulis skenario awalnya. Nah, Bu Tati, ya Asus. Kamu bisa coba tulis, tulis, dan dia suka, bagus kamu. Saya kan belajar dari ibu, dari skenario ibu, karena kan waktu saya jadi pemain, saya baca skrip, oh gini. Berarti kan secara bakat emang Pak Benny itu ya, seni sekali ya. Nah, dari penulis skenario, betul. Terus pemain, ya, sutradara akhirnya. Nah, berarti emang itu ada dalam darah Pak Benny ya. Betul. Apakah dari keluarga Pak Benny ada turunan ya, di dunia seni? Saya pemain biola lah. Okay. Ya, saya seneng musik. Hmm. Ya, setiap saat saya rajin, apa, bukan rajin membaca. Kayak zaman seneng baca lah, baca. Hidup saya tuh kalau nggak baca komik ya hidupnya di perpustakaan. Jadi emang dari kecil saya selalu baca-baca kayak koran tuh, langganan, yeah, ada Kompas segala macam saya bacain. Senang baca aja. Senang baca. Dari nah, kecil, ya. Dari tadi Pak Benny bilang awal mulai sebagai pemain penulis dulu kan. Pemain terus penulis. Penulis. Terus kepikiran kok bisa pindahnya ke sutradara nih Pak. Saya waktu itu tahun 2000-an itu saya nulis miniseri namanya Halimun. Nah, ada waktu itu saya tawarin Halimun Paramita Rosadi ya. Yes, itu Bapak yang nulis ya? Itu gila fenomenal loh. Fenomenal. Dulu bagus sekali loh. Layangan Putusnya sekarang lah. Kalau dulu iya, ada medsos betul. Mungkin betul. Itu aku nonton loh, Pak. Nah, aku suka itu banget. Saya buat. Aku cinta Paramita gara-gara nah, Halimun. Yang Matio Bakusadewo, betul. Ahmad Hidayat, ada Bella Esperance. Yes. Nah, saya yang nulis itu. Oh, itu Bapak yang nulis. Saya nulis skenarionya. Hasil dari belajar itu dari Butati, yeah, itu. Mm-hmm. Nulis, kemudian saya menawarkan dia jadi Astrada. Oke. Nah, disitulah saya mulai, loh kok lebih tertarik jadi di belakang layar. Udah, setelah dari Halimun itu Astrada, kemudian saya nulis Sahabat Pilihan, di RCTI Rumah Kami, iya, sitkom-sitkom gitu sitkom, kan. Sitkom. Nah, akhirnya saya menyutradarain pertama kali di serial Rumah Kami. Itu sempat menyutradarain serial. Iya. Rumah kami, Sahabat Pilihan. Terus ya, ke film. Baru setelah itu saya bikin FTV segala macam. Kan ketika udah FTV-nya semakin pendek waktunya, iya, saya capek nggak sendiri, nggak iya, sanggup. Akhirnya saya nulis Bukan Cinta Biasa, skenario saya. Saya bawa kemana-mana tuh, Mas. Ke ya pokoknya ke PH-PH besar PH, ya. Saya tawarin, mereka suka skripnya, tapi sutradaranya jangan kamu, karena kamu belum pernah layar lebar. Okay. Saya ngotot, nggak mau, pokoknya kalau lu mau skenario, gua sutradaranya, karena gua yang tahu konsep okay ini. Akhirnya ada satu produser yang bukan produser, pemusik, apa, produser musik,
perusahaan Afgan, dia mau bikin albumnya Afgan, bukan Cinta Biasa. Iya. Yeah. Itu yang ya. Afgan main kemarin akhirnya. Ya, akhirnya cameo Afgan. Buat Cinta Biasa itu Ferdi Elemen, yes. Olivia Jensen. Betul. Nah itu booming film pertama saya. Cerita tentang rocker yang insaf yang sama anaknya dia. Iya, setuju, saya juga nonton kok. Yeah. Nah, komedi berarti kan emang saya. Ya bakat Bapak itu kan berarti kan luar biasa sekali ya Pak kalau dilihat ya. Dari, alhamdulillah. Semuanya dari segi seni, dari segi tadi Bapak cerita pemain sampai nulis juga semuanya. Ternyata Halimunnya saya ngikutin ya, saya Pak. Saya belum dapat tawaran main dari Mas Anjay. Jangan Pak, di MD Bapak udah sutradara, udah lagi fenomenal, semuanya mau didirect sama Bapak. Setiap saya nawarin skrip punya Pak Benny, pemain nggak baca langsung oke, okay. Hebat banget loh itu. Dan akhirnya kan Bapak bisa masuk lagi di MD setelah film-film dengan menggarap satu web series lah yang langsung booming, Layangan Putus. Yeah. Itu awalnya gimana Pak bisa? Ceritanya kan juga, ini kan campur antara kisah nyata, dari buku, dan Bapak juga nulis kan di situ. Awalnya kan, itu kan setelah pandemi ya. Waktu pandemi malah kan, pandemi. Ya saya pikir kan, bisa kan saya maunya kan lebar. Betul. Tapi ya daripada nunggu nunggu yang tidak keadaan pasti, gak pasti, benar, kan, benar. Tidak jelas. Ya, sementara kebutuhan juga kan terus. Akhirnya udah, saya awalnya saya terus terang Mas gak terlalu tertarik ya. Ceritanya apa? Tentang pelakor, gini-gini, selingkuhan, males banget gitu kan. Judulnya juga Layangan Putus, kayak anak-anak gitu kan. Tapi setelah saya baca, terus saya, pemainnya siapa? Diskusi sama Pak Manus kan. Iya, waktu itu kita diskusi bareng. Iya, sama Mas Anja juga kan, Reza. Wah, saya mulai tuh tertarik-tertarik, terus saya baca. Akhirnya kan saya coba tulis lagi tuh episode 1. Itu Bapak rombak ya Pak ya? Iya. Sedikit Bapak rombak. Sudah berombak, revisi. Akhirnya jadi Layangan Putus. Nggak nyangka juga ya. Tapi memang bukan nggak nyangka, tetap waktu syuting pun saya udah prediksi ini jadi sesuatu. Tapi dari saya baca skrip, saya lumayan pede sih Pak. Karena saya ngelihatnya kalau ngomong cerita, ya oke, perselingkuhan segala macam. Ya, cuman dari Pak Benny kan menggarapnya dan mungkin relate to real life ya, itu yang membuat orang merasa gue pernah kali ngerasain seperti itu, mungkin itu kali ya, yang walaupun kita semua nggak nyangka se-fenomenal itu ya Pak, kita nggak nyangka segede ini, puji Tuhan banget gitu kan, tapi maksudnya menurut Pak Benny kan itu 3 case kita kan yang untuk mentalan kan ya, Putri, Reza, dan Anya. Gimana menurut Pak Benny? Wah, saya seneng, sampai sekarang saya masih kepengen, kadang kangen ya suasana syuting dengan mereka itu ya. Keren sih Reza ya, kalau Reza kan saya udah berapa kali bekerja ya sama kan, dengan Reza ya. Betul, berapa kali, terus Anya baru ya kan, terus Putri baru, yang mengejutkan ya Putri sih, Putri saya. Iya, mengejutkan ya, mengejut, ya. Ya itu buat semua sih kayaknya, iya dia sangat all out, iya all out, dan apa ya, ada satu kejadian, jadi awal-awal syuting Putri itu datang ke lokasi, lewat ke saya, nggak negor saya. Kenapa nih? Gitu kan. Mukanya tuh keceng gitu kan. Terus saya tanya dong ke telepon si Ade, siapa itu. Kenapa Putri? Nggak apa-apa kok, tanya ke anak pick up. Nggak kenal. Ternyata dia akan masuk, udah masuk ke dalam peran yang Kinan. Akan scene yang dimainkan itu berat pagi itu. Jadi dia nyiapin itu, sampai dia lupa kalau berpapasan sama saya. Tapi saya juga ngerasain Pak, saya dia di ruangan sendiri ya kan, karena dia fokus banget. Saya buka pintu, saya mau say hello, dia benar-benar cuma ngeliat doang, tapi nggak ada ekspresi. Iya kan, nggak ada ekspresi kan. Aku juga mikir ini kenapa ya, gitu kan. Terus pas saya tanya sama pemain yang lain, kayak Rachel dan lain-lain, dia kalau scene berat gitu Kak, menyendiri, nggak mau diganggu. Oh oke, okay. Maksudnya emang berarti emang dia benar-benar fokus. Fokus. Secara aktor ya, karakternya fokus sekali dengan apa yang akan dia lakukan next gitu. Dan kan saya ya buat calon-calon aktris atau aktris pendatang baru atau apa ya, itu patut juga sih dicontoh ya, dia tidak pernah pegang skrip ketika di set, jadi udah hafal gitu. Nggak pernah pegang skrip ya Pak? Lihat dong. Enggak ya Pak? Enggak. Dialog gua apa? Oh iya? Yes. That's why dari awal kita mau reading, salah satu pemain yang lumayan
push aku skrip tuh dia. Skripnya mana? Skripnya mana? Skripnya mana? Dia mau dapat skrip full. Karena dia mau baca sampai ending tuh gimana, jadi dia mau tahu gitu loh. Supaya dia mungkin memainkannya seberapa gitu loh. Seberapa? Dia kan harus ada udah menghitung emosi dia tingkat segini, nanti jangan sampai salah gua di episode berikutnya kan. Iya, betul. Iya kan? Tingkatan emosi kan dia perhitungkan kalau aktor tuh kan. Betul, betul. Tapi emang itu hebat sih. Aku akuin sih hebat sekali sih. Nah, di balik satu scene sih Pak, ada jargon yang sangat menjadi viral di semua sosmed nih, it's my dream mas gitu kan. Itu gimana sih awalnya bisa ada kata-kata itu gitu loh Pak? Itu juga saya di skrip tuh gak ada. Di skrip tuh gak ada kan? Dia kan saya selalu ke pemain, Putri tuh selalu berdiskusi. Dia bawa skrip tuh ketika mau diskusi sama saya. Oke. Ini gini-gini ini, ya nanti gini, ya apa namanya kita akan begini. Nah, waktu yang scene itu saya panggil Reza sama Putri. Oke, dialog udah apa? Saya tanya. Standar lah katanya kan. Udah dong katanya. Oke, saya membebaskan kalian di scene ini karena dialognya panjang. Saya nggak mau cut, ya kan? Karena itu satu kali take, Pak. Satu kali take. Oke. Kita pakai dua kamera. Kita akan kejar, tapi saya kasih guide untuk blockingnya ya. Iya. Sini, 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 nanti kamu balik sini, terakhir kamu gini. Oke, setelah itu silahkan. Latihan? Nggak usah. Dan nggak latihan. Bapak nggak bilang nggak usah? Yang bilang nggak usah? Mereka. Oh, mereka bilang nggak usah? Latihan lo nggak usah. Mereka udah siap tuh. Dan mereka tuh anehnya ketika adegan gitu, mereka nggak saling reading, nggak saling sapa. Jadi masing-masing, jadi udah Putri di mana, Reza di mana. Oke. Ya, nah udah. Take itu, semua saya bilang ke kru, terutama di OP, sound. Ini jangan sampai ada yang salah. Gua potong gaji lu, bercandanya gitu. Iya, bercanda. Tapi karena pengennya kan satu kali take dan serius gitu kan. Karena ini kasihan pemain. Karena ini kan emosional banget gitu kan. Terus scene berat dan panjang banget. 10 sampai 12 menit lah. Iya. 12 menit. Udah. Oke, kamera sudah siap, semua action. Udah kita ikutin kamera semua. Luar biasa, semua terdiam semua tuh kru semua yang ini di monitor selesai baru deh. Tepuk tangan keren itu. Dan itu kata-kata itu berarti keluar dari Putri. Putri. Additional sendiri. Ya. Wow, hebat sih. Dan bisa menjadi salah satu jargon yang emang orang ikutin ya Pak, gitu loh. Karena emang dalam suatu series, kalau ada satu line yang bisa menjadi meme lah kasarnya, kan sekarang kan semua sosial media Pak. Betul. Itu di TikTok kan gak berhenti-berhenti itu semua orang ikutin It's My Dream gitu kan. Which is sangat-sangat strong ya. Dan membuat orang lain ingin nonton gitu. Teman-teman aku yang bukan penonton, yang basically mereka tidak penonton series gitu kan, semua bertanya gitu loh, ini apa ya layanan putus ya, ini gimana ya downloadnya WTV ya, karena emang terlalu heboh di terutama di TikTok ya, terutama di TikTok sih parah banget. Jadi mereka tuh semua yang nanya yang tidak pernah ngedownload WTV aja tuh nelponin aku semua, ini gimana ya, ini mah harus bayar ya, harus bayar ya, bayarlah aku bilang gitu kan. Awalnya kan emang suka dikasih free dan harus bayar. Jadi mereka semua tuh yang basically orang-orang kelas dari segala kalangan, Pak. Kalangan, semua dari, nonton dari gitu A loh. Sampai, dari A sampai ke bawah semuanya nonton. Dan aku sempat yang ketemu orang di jalan aja yang kamu yang bikin ya, karena ya puji Tuhan nama saya juga ada ya, Pak. Saya jadi sempat disebut ada gitu kan. Ada teman dari Turki, dari Kapadokia. Iya. Gitu. Orang Turki pun begitu lihat orang Indonesia tahu dia layangan putus is my dream. Iya kan? Gila kan? Ya, orang-orang iya. Gila loh, Pak. Sampai-sampai. Parah, parah sih, hebat sekali sih. Maksudnya itu salah satu prestasi kita semua ya, Pak, yang luar biasa gitu kan. Maksudnya Mas walaupun di balik itu Pak, Pak Benny perfectly ngedirect everyone. Kalau menurut Pak Benny secara keseluruhan kayaknya gimana, Pak? Kan saya mau dikoreksi juga nih. Keren. Ada ya. Saya bukan itu kan semua kan seperti teman-temannya Putri, ada Dita, Lola, itu asik. Lucu, itu terus asik, betul. Buat Tun sendiri, itu buat semua, Tun juga, pokoknya ensemble dari cast-nya tuh luar biasa. Ya kita kan kerja sama ya Pak, maksudnya ini kan semua teamwork, gimana, aku juga thank you, karena selalu kita tektokan dan Pak Benny is one of the best director yang aku selalu kerja sama dan nyaman gitu, karena punya persepsi yang jelas. Aku juga kalau mau casting jadi udah diskusi, kita kan selalu diskusi dulu selalu Pak maunya gimana, gini-gini, jadi kita juga nyampe gitu kan. Bukan akunya maunya begini, Pak Benny maunya gini, kita gak nyambung. Tapi dari awal kita udah satuin misi dulu gitu kan.
Tapi Pak Benny nggak kapok dong bikin series. Kita juga akan ada series berikutnya loh dengan Pak Benny. Sesuatu yang big lagi ya Pak. Bolehlah Pak kita bocorin dikit. Mungkin saya mau, tapi dengan konsep yang berbeda ya. Iya, betul. Genrenya berbeda. Kita tuh akan jalan dengan dua project nih Pak. Dalam waktu dekat ya kan. Ya. Satunya series, satunya film. Iya. Yang dua-duanya juga can't wait nih kalau aku lihat nih ya, gitu kan. Ya. Kita akan mulai dengan yang series ke depan nih Pak. What do you think Pak dengan series yang kita akan kerjakan berikutnya nih? Saya ini tantangan baru nggak Pak? Tantangan baru karena konsepnya beda. Yes. Ya, kita akan melihat bukan drama kayak Layangan Putus. Betul. Ini lebih ada komedinya dan saya dengan pemain-pemain baru ya. Iya betul, pemain baru. Belum pernah saya kerjasama gitu kan. Betul. Saya selalu tertantang, selalu ingin merasa menggarap pemain baru itu suatu hal yang buat saya menyenangkan karena saya bisa menemukan lagi bibit-bibit baru ya. Betul. Mereka bisa termasuk ini, saya juga senang Pak karena industri ini kan sekarang very big ya Pak ya. Betul. Kita lagi maju sekali industri kita ya. Kalau emang kita stuck sama pemainnya dia lagi kita kan mati di situ kan Pak. We need new faces tapi yang punya potensi. Gitu. Tapi bagaimana mereka punya potensi kalau nggak digarap yang baik? Makanya penggarapannya juga harus benar. Jadi mereka kan belajar. Benar. Iya kan? Dan saya melihat Pak Benny lumayan sutradara yang lumayan sabar dalam mendirect dan mendidik anak-anak itu gitu loh. Sabar Mas. Kalau di set sabar, tapi kalau udah di kamar mandi kesel. Nah, kalau film yang satu lagi kita akan buat juga nih Pak, gitu kan? Maksudnya. Secara konsep kan sebetulnya ceritanya ya realita lah ya, seperti itulah seperti gitu kan itulah. Apa yang membuat Pak Benny merasa menarik dengan konsep itu? Satu hal lagi bahwa semua cerita kan kisah cinta itu kan hampir sama ya. Tuh. Di Hollywood di mana bagaimana cara kita men-treatment konsep yang baru di seperti Layangan Putus lah. Betul. Cerita pelakor kan banyak banget di ya maaf aja di TV-TV nasional di luar juga di mana-mana lah. Gitu kan. Betul. Cerita pelakor tuh tentang perselingkuhan tuh udah sangat saya juga awal dengernya juga males banget gitu kan. Tapi kembali bagaimana kita mendesain produksi itu jadi baik ya kan. Kayak dari castingnya ya kan. Siapa pemainnya, bagaimana cara menggarap satu adegan-adegan itu jadi dan membentuk karakter gitu kan. Karakter dari pemain-pemain itu kan berbeda dari cerita-cerita yang udah ada gitu. Jadi tergantung juga bahwa semua cerita story yang sama dengan kemasan baru bisa menjadi baru. Ya. Setuju sih. Kalau style Pak Benny dalam mendirect itu seperti apa sih Pak? Apa punya style khusus nggak? Atau emang tanya enggak? Ke pemain saya biasa aja, maksudnya lebih kepada saya ketika reading sih, kita reading saya melihat apa yang mesti saya lakukan terhadap si A, si B, si C. Kita diskusi reading sama Reza selalu pas reading itu kita bicara apa sih karakter Aris itu mau jadi dibikin gimana. Putri juga, gimana karakternya Kinan tuh seperti apa? Itu lama diskusi. Kadang kita teleponan. Oke. Okay. Teleponan gitu kan. Kalau belum cukup di sini, suka nanya juga tuh Putri, Pak, gini-gini saya diskusi panjang. Jadi justru di awal itu ketika udah di set mereka udah siap gitu. Dan berarti, test cam itu penting. Iya, test cam itu penting karena menentukan karakter kan. Jadi karakter, menurut Bapak itu reading sangat penting ya Pak ya? Sangat penting, test cam juga sangat penting. Karena waktu test cam, saya lihat ada beberapa yang kita evaluasi sama-sama. Ke pemain, ke Putri, ini, sini. Nah, di situ kan kita ada tahu kan. Kekurangan di mana, apa yang kita harus perbaiki. Iya. Gitu. Tapi emang kita semua nggak nyangka sih Pak, maksudnya ya kalau karya Pak Benny dari film-film sebelumnya juga selalu something. Kalau saya selalu suka ya dengan semua film-film Pak Benny yang garap sebelumnya walaupun di MD ataupun yang bukan di MD gitu kan. Semua walaupun subjek tadi Pak Benny bilang suatu karya itu kan kita explore ya kan walaupun subjeknya sama. Walaupun sampai kan saya suka gitu Pak, kayak kemarin film tuh kan suka aduh ceritanya begini lagi. Yeah. Saya baca aja sempat kayak gitu Pak. Aku sempat yang nggak ada yang lain cerita begini lagi. Layangan Putus,
wah ceritanya begini juga, semua juga ada beberapa dari teman-teman di sini, kok begini ya ceritanya, ya tapi ya kita bagaimana, satu kembali lagi kan, gimana yeah. cara kita untuk ini ya. Kalau bikin. Untuk ke depan nih Pak Benny merasa project apa sih Pak yang Bapak pengen kerjakan, yang Bapak merasa aku belum dapat dan pengen lakukan nih? Film-film yang itu sih, sejarah. Sejarah. Kosal, ya kan, epic tentang drama-drama perjuangan, pejuang apa, orang-orang pahlawan-pahlawan atau apalah, pokoknya yang grand gitu kan, itu yang belum saya dapat. Tapi selama ini Bapak memang banyak, kalau drama udah makanan Pak Benny, komedi makanan Pak Benny juga. Horor belum. Iya, horor belum ya. Mau dong. Kayaknya bisa nih ya, kita mencoba Pak Benny dengan satu horor yang boleh berbeda ya Pak ya. Boleh dibicarakan tuh Pak. No, siapa yang mau lihat nih, Pak Benny bikin horor pasti something lagi nih. Ya kan? Berarti itu sih Pak, paling dalam urusan keluarga nih Pak. Kita ngomongin keluarga. Pak Benny seorang sosok ayah yang gimana sih Pak? Ya, nanya ke anak saya dong. Iya, iya. Harusnya ya. Nanya ke anak bapak ya, jangan ke bapak ya. Tapi ya saya seperti di apa yang dilihat di ketika syuting. Yang katanya sabar, terus bisa ngayomi, bisa... Iya. Alhamdulillah ya, setiap syuting saya, Reza tahulah semua. Selalu suasana tuh... Dibikin nyaman. Dibikin nyaman, nggak pernah ada gejolak. Walaupun sedikit ada, tapi... nggak pernah saya ikut-ikutan marah, ikut-ikutan stres, ikut-ikutan tegang, nggak gitu. Karena saya punya prinsip bahwa ketika kita terlibat dalam situasi yang nggak baik di lokasi syuting, itu juga kreatif kita akan hilang. Jadi Bapak emang lebih ke orang yang sabar ya Pak ya? Mungkin. Mungkin, tapi kan pernah marah juga dong Pak. Kalau misalnya nggak suka, pernah nggak sih lokasi Bapak meledak gitu Pak? Oh, nggak pernah. Enggak ya Pak? Nggak pernah. Semua Bapak lakukan dengan wise ya? Iya, nggak pernah. Makanya nih, emang kesohor nih Pak Benny sudah terbaik katanya. Terbaik tapi tetap serius gitu kan. Jadi mereka juga ada respect dan ada takutnya gitu kan. Ya semoga sukses ya Pak untuk proyek-proyek kita ke depan. Yang pasti, oh ya bocoran dikit Pak, saya nggak tahu sih ada apa nggak. Itu gimana sih Pak lanjutannya? Ada. Something. Pasti ada something, tapi kita nggak tahu apa ya. Ada. Kita nggak tahu apa, tapi ada something. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Oke. Itu sangat ditunggu-tunggu juga. So kita dua project Pak Benny ke depan, yang ini juga something different, something big, yang aku juga excited banget kerjainnya nih, karena lagi fokus banget kita dengan dua project itu. Semoga dua-duanya lancar. Amin. Thank you Pak untuk hari ini. Semoga Pak Benny sehat selalu. Amin. Dan kerjasama kita terus langgeng, makin panjang. Oke guys, thank you. Hari ini bersama Pak Benny Setiawan. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment Hello Story bersama the phenomenal director Pak Benny Setiawan. Thank you so much. Thank you, Pak.